Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 15 keutamaan salat sunnah qobliyah subuh, salah satu amalan ringan dan berpahala yang besar. Salat sunnah merupakan salat yang bagi sebagian orang sulit untuk dilaksanakan dengan tepat waktu karena sulitnya untuk bangun pagi. Sebelum salat subuh dilaksanakan, ada waktu salat terbaik di antaranya salat tahajud dan salat sunnah sebelum subuh atau salat sunnah qobliyah subuh yang begitu banyak membawa kebaikan bagi yang mengerjakannya. Salat sunnah qobliyah subuh dilaksanakan sebelum salat subuh yang dilakukan dan dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah. Berbagai kebaikan akan didapatkan dan menjadikan seseorang tersebut disiplin dalam melakukan salat sunnah qobliyah subuh. Berikut adalah keutamaan salat sunnah qobliyah subuh yang akan didapat ketika melaksanakannya. Namun sebelum lanjut, silahkan para sahabat menyimak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini supaya menjadi serapan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Dan semoga para sahabat yang sudah menyimak video ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya bertubi-tubi, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah salat sunnah yang terbaik. Hal ini berkaitan dengan salat subuh sendiri adalah salat wajib yang terkadang sulit untuk mengerjakannya karena sulitnya bangun pagi oleh orang-orang yang tertentu. Yang kedua, jalan masuk surga. Tentunya setiap amalan yang baik yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membawa ke surga, termasuk dengan menjalankan sholat sunnah sebelum subuh yang merupakan teladan dari Rasulullah. Bagi yang bisa melaksanakannya, maka akan menjadi amalan baik dalam dirinya serta jauh dari penyakit hati. Lalu yang ketiga, ringan dan berpahala besar. Salat sunnah sebelum subuh atau qobliyah subuh bisa dilakukan oleh siapa saja sebab termasuk ibadah yang ringan untuk dilakukan namun memiliki pahala yang luar biasa besar sebagaimana amalan penghapus dosa besar. Lalu yang keempat adalah kebaikan di akhirat. Melaksanakan salat sunnah qobliyah dan menjaganya serta rutin menjalankannya akan mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Lalu yang kelima, dilindungi di hari kiamat. Setiap yang melakukan ibadah secara istiqomah, maka di hari akhir nanti akan mendapat syarat dari Rasulullah sehingga ia terlindung dari segala bahaya di hari kiamat. Lalu yang keenam adalah mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul tentunya sebuah amalan yang baik serta kebaikan dan menunjukkan ketaatan. Lalu yang ketujuh adalah jalan kebaikan. Jelas bahwa sholat merupakan jalan kebaikan, termasuk sholat sunnah. Dari sanalah akan tercipta pribadi yang istiqomah dan tepat waktu dalam menjalankan sholat, sehingga dalam keseharian akan mampu melakukan segala sesuatu yang lebih disiplin. Lalu yang kedelapan adalah pemohon petunjuk. Sholat sunnah sebelum subuh atau sholat sunnah qobliyah subuh yang dianjurkan dan sebagai permohonan untuk sebuah petunjuk untuk hambanya. Lalu yang kesembilan, menunjukkan rasa takwa. Hal ini adalah sebagian keimanan dengan meningkatkan ibadah dan menjadi kebiasaan bagi hambanya untuk menunjukkan ketakwaan kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kesepuluh, diampuni dosanya. Segala bentuk ibadah yang kita kerjakan maka akan menghapuskan dosanya
termasuk dengan menjalankan ibadah sholat sunnah. Bahkan meniatkan untuk ibadah dan berbuat baik saja sudah menjadi amalan baik untuk kita. Lalu yang ke-11, kebiasaan yang baik. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela seseorang yang tidak terus-menerus dalam beramal. Salat sunnah subuh atau salat sunnah qobliyah sebelum subuh akan menjadikan seseorang memiliki kebiasaan yang baik. Lalu yang ke-12, mendisiplinkan waktu salat. Rasulullah selalu bersemangat dan disiplin dalam mengerjakan salat sunnah sebelum subuh atau salat sunnah qobliyah subuh. Lalu yang ke-13 adalah bentuk doa. Salat sunnah sebelum subuh atau salat sunnah qobliyah subuh yang dijaga merupakan bentuk doa. Yang ke-14 adalah rutinitas mulia. Beribadah termasuk melakukan sholat sunnah subuh atau sholat sunnah qobliyah subuh merupakan suatu yang sangat mulia. Kemudian yang ke-15, teladan Rasulullah. Rasulullah selalu memberi contoh untuk melakukan kebaikan dan ibadah serta menjadikan hal tersebut sebagai salah satu teladan yang baik dan pula yang wajib dicontoh oleh setiap umatnya serta memiliki berbagai dampak baik bagi kelanjutan sholat subuh yang dilakukan dan bagi segala aktivitas lainnya. Itulah 15 keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh yang memiliki banyak fadilahnya. Semoga dari amalan-amalan ini kita bisa termotivasi untuk melakukannya dan mengamalkannya. Demikianlah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.